Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, om swastiastu. Selamat datang di channel Einstein. Hari ini kita akan belajar karena cara Einstein belajar itu harus menyenangkan. Dan yang kedua, belajar itu seperti bertualang dari A ke Z memecahkan sebuah teka-teki. Dan akhirnya, supaya yang kita pelajari itu harus bermanfaat. Jadi yuk kita belajar hari ini. Oke, halo adik-adik. Kita akan sekarang hari ini masuk ke pelajaran bahasa Jawa. Nah, ini kenal nih namanya si Panjul. Nah, Panjul ini belajar bahasa Jawa, yaitu bahasa Kromo. Jadi bahasa Jawa itu ada tiga bahasa ya, yaitu bahasa Ngoko atau Lugu. Ini adalah bahasa yang biasanya digunakan kalau kita ngobrol dengan teman-teman kita semua. Oke, kemudian bahasa Kromo Madio. Oke, itu kalau sesuatu yang kita gunakan kalau kita ingin lebih formal. Nah, kemudian ada Kromo Inggil atau Kromo yang tinggi atau halus. Nah, kita akan coba kalau kita ketahui satu persatu. Nah, pertama, pertanyaannya adalah bahasa Kromo dari kuping itu apa? Nah, seperti ini. Ini ada gambar kuping. Bahasa Kromonya kuping itu adalah talingan. Oke. Nah, bahasa Kromo dari hidung. Ini hidung. Misalnya kalau orang Jawa bilang irung, itu adalah grana. Grana nipun. Nah, kemudian bahasa Kromo dari alis. Alis, mana alis? Nih. Itu adalah imba. Kemudian bahasa Kromo dari tangan. Kita gambar tangan. Tangan di sini bukan jari aja, tapi seluruh tangan di sini. Nah, itu adalah asta. Jadi kadang kalau kita ke daerah Jawa ada yang bilang astani pun mas gitu. Itu artinya tangannya mas. Kemudian untu di sini itu adalah wajah. Jangan disalahkan wajah ya, beda. Kemudian kepala, keseluruhan. Nah, ini itu bahasa Kromonya adalah mustaka. Ini dari kata mustika atau permata. Makanya di filosofi Jawa, kepala itu adalah sebuah perhiasan yang harus dijaga dan harus hati-hati. Kemudian rambut, nih, misalkan rambutnya jarang-jarang sih, saya kasih warna ini. Itu adalah rigmo. Nah, oke. Jadi itu bahasa Kromo Inggil dari bagian-bagian tubuh. Kalau ada yang masih belum jelas, silahkan ditanyakan di bagian komentar. Terima kasih.